Dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kita dipertemukan lagi pada malam ini. InsyaAllah bagi sama-sama kita memperingati bersempena dengan majlis atau kita kata peristiwa Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhamdulillah kita diberi kesempatan lagi untuk bertemu kita kata dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Hanya kita kira buat dah yang keberapa kali tak tahu dah, namun ikut umur kita lah. Yang mana setiap tahun kita meraihkan ataupun kita kata kita mendengar cerita atau peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna kita ni setiap tahun bila mana kita bertemu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, bermakna makin bertambahlah umur kita. Dan juga kita kata dekatnya kita dengan bulan Ramadan. Kita sudah berada pada 27 Rejab. Jadi alhamdulillah bila sebut berkenaan dengan Isra dan Mi'raj, semua tahu dah. Nak cerita, kita kata cerita Nabi naik ke langit, cerita Nabi berjalan jauh pada satu malam sahaja, berjalan daripada Mekah ke Madinah, kemudian pergi ke Masjid Al-Aqsa, kemudian naik ke langit untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam minal Masjidil Haram, daripada Masjidil Haram di Makkah, ila Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa di Madinah di Palestin. Yang mana kata Allah, kami berkati bumi, bumi di sekeliling yang kami berkati. Untuk apa? Kami bawa Nabi tadi berjalan, liduriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Nabi SAW tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita kira peristiwa Isra Mi'raj ini berlaku setahun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Tambah setengahnya mengatakan setelah mana Nabi duduk dalam keadaan yang sangat sedih, setelah kita kata isteri kesayangannya meninggal, Sayyidina Khadijah, kemudian bapa saudara di tempat dia bergantung juga mati. Maka Nabi tidak ada tempat bergantungan. Kita tahu Nabi ni, Nabi ni sejak kecil dia sebatang kara dah. Lahir-lahir dah tak ada ayah. Duduk lepas lahir tu tak duduk dengan mak, duduk ni, duduk di kampung kita kata, dengan ibu susuan ni. Kemudian setelah berapa lama duduk dengan ibu susuan ni, balik kepada ibu ni, duduk sekejap dengan ibu ni, wafat pula ibu ni. Maka tinggallah Nabi sebatang kara. Kita kata Nabi ni Allah Ta'ala uji dia daripada budak lagi dah. Daripada budak lagi Allah Ta'ala dah uji dia. Untuk apa? Untuk Allah Ta'ala jadikan supaya Nabi seorang yang kental, yang kuat jiwa dia. Kita kata sejak kecil lagi sudah menghadapi pelbagai ujian. Sehinggalah kita kata bila Nabi mencapai usia 40, bila mana Nabi dilantik menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata sebelum itu Nabi disanjung oleh penduduk Mekah. Yang mana penduduk Mekah ni anak-anak Nabi juga. Abu Jahal, Abu Lahab, pak-pak saudara dia. Kan? Yang mana sebelum itu Nabi sangat disanjung. Bila sebut sahaja Muhammad, maka semua tahu siapa ni Muhammad. Hatta kita kata orang jahiliah dulu, sebelum mereka ni nak pergi berniaga, mereka ni kalau pergi berniaga, berdagang jauh, makan masa 2-3 bulan baru balik. Jadi harta-harta mereka yang bernilai ni, dia akan tinggalkan kepada Nabi SAW ketika itu. Sebab apa? Dia percaya di Mekah tu Muhammad seorang ni, hak jujur, hak amanah. Sehingga dia gelar Al-Amin kerana amanahnya Nabi. Kan? Begitulah kehidupan Nabi. Kita kata tidak ada orang pertikaikan Nabi. Bila sebut hak buruk tentang Nabi, orang tak akan percaya. Tibalah bila mana Nabi dilantik menjadi Rasul. Dilantik menjadi Rasul. Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi dahulu. Kan? Bila mana sampai syariat supaya kata Allah Ta'ala isytiharkan, umumkan tentang kenabian kamu ini, maka Nabi panggil penduduk Mekah. Panggil-panggil berhimpun. Bila mana isytihar je, kata Nabi,
apa pendapat kamu? Dia kata, kalau aku beritahu di balik bukit ini terdapat sepasukan berkuda nak menyerang kota Mekah ni. Lalu mereka berkata, kalau keluar daripada mulut Muhammad, kami percaya. Tidak ada apa yang Muhammad ni tak pernah menipu. Bila Nabi isytihar sebagai Rasul, mengajak menyembah kepada Allah, maka start daripada tu terus kena maki serandah. Celaka sungguh kamu ni Muhammad. Kamu himpun kami pada hari ni semata-mata nak beritahu ni. Tadi kita kata, sebelum tadi Nabi Muhammad tanya kalau, padahal Nabi kata kalau aku kata, tak ada pun. Kalau aku kata balik batu ni, balik bukit ni ada tentera berkuda nak serang Mekah, dia kata kami percaya. Tapi Nabi sebut aku ni Rasul, nak ajak kamu daripada menyembah berhala kepada menyembah Allah. Maka terus mereka menjadikan Nabi sebagai musuh mereka. Start daripada itu Nabi dimusuhi. Kita tengok cerita sirah Nabi dah. Macam mana Nabi ni diperlakukan macam-macam, kita kata. Hatta nak dibunuh oleh kaum-kaum kafir di Mekah. Macam-macam mereka buat khianat pada Nabi. Jadi ketika itu Nabi ni tempat bergantung dia Sayyidina Khadijah, isteri dia. Kita kata dari segi keuangan, dari segi hartanya Khadijah ni orang yang kaya. Tak. Lepas meninggalnya Khadijah dia, maksudnya bapa saudara dia pula kan bergantung dia. Mana dua orang ni tulang belakang dia, tulang belakang Nabi. Bila mana dua-dua ni kita kata mati, maka Nabi ni rasa sangat sedih. Maka tidak ada tempat bergantung. Kita tengok bila mana Nabi menerima wahyu mula-mula sekali dah. Nabi duduk dalam keadaan takut. Didatangi satu, kita kata didatangi malaikat Jibril ketika itu, ketika Nabi berkhulwat di Gua Hira. Maka datang Jibril menyampaikan wahyu yang pertama. Nabi dalam keadaan takut balik bertemu dengan isteri dia di rumah. Maka dia ditenangkan oleh isteri dia. Yang mana isteri dia tahu suami dia seorang yang baik, maka dia kata dia, kamu ni orang yang baik wahai suamiku. Nescaya dia kata, aku yakin kamu tidak akan diapa-apakan oleh siapa-siapa pun, kecuali lah yang datang itu satu benda yang baik kepada kamu. Mana kita tengok macam mana Nabi menjadi tenang bila mana dia ni, dia kata dia beri semangat oleh isteri dia. Kemudian bila wafat isteri dia, Nabi sedih. Wafat pula bapa saudara dia, Nabi sedih. Maka ketika itulah dipanggil tahun itu Amul Huzn, tahun kesedihan. Kita kata tulang belakang Nabi tak ada dah dalam Nabi berdakwah. Maka ketika itu Nabi dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' ni bermaksud perjalanan. Perjalanan daripada daripada kota Mekah ke Palestin, Baitul Maqdis. Mi'raj, naik ke langit. Jadi banyaklah pendapat khilaf Nabi naik ke langit. Macam mana? Ada dengan buruk. Sengaja kata Nabi naik melalui tangga. Mi'raj ni masuk di tangga. Maka lalu Nabi pada malam Isra' dan Mi'raj tadi, sebelum berlaku Isra' dan Mi'raj, sebelum Nabi diisra'kan, maka Nabi dibelah dada dia oleh malaikat Jibril. Dia belah dada dia, maka dia keluarkan kita kata satu tempat dalam hati manusia, tempat tempat di mana jin boleh masuk. Maka dibersihkan situ, dibasuh dengan air zam-zam, maka dijahit semula oleh malaikat tadi dan dipaterikan dengan khatamun Nabi, cop kenabian. Sebab apa? Bila mana Nabi nak diangkat, kita kata ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi sekali, maka Nabi perlu bersih diri dia. Walaupun kita kata Nabi ni orang yang tidak ada dosa, tetapi nak menggambarkan hebatnya suasana di sana, maka Nabi perlu dioperate lagi, nak bersih lagi. Kita kata tempat dipanggil nutfah, tempat darah hitam, tempat kalau kita ni di situ lah tempat masuknya iblis dan jin. Hadapnya yang sentiasa membisikkan was-was kepada kita. Maka Nabi dibuang tempat tu, maka jiwa Nabi ni tidak dimasuki oleh iblis ataupun syaitan yang mewas-waskan diri kita. Maka setelah daripada itu Nabi dibawa, didatangkan kepada Nabi seekor binatang yang bernama buruk. Buruk ni setengahnya meriwayatkan bahawa dia ni besar sikit daripada keldai, kecil sikit pada kuda. Lebih kurang baral, kita kata kacuk kuda, keldai dengan kuda. Maka Nabi, jadi buruk ini kelajuan dia, sekali dia menampak kita kata sekali dia menampak sampai sejauh mata memandang, punya lajunya dia. Okay,
Jadi Nabi daripada masjid, daripada Masjidil Haram, daripada Mekah, sebelum sampai kepada Palestin Masjidil Aqsa, Nabi singgah kepada beberapa tempat. Nabi singgah di Bukit Tur Sina. Nabi singgah di tempat munajat Nabi Musa. Nabi Musa kita kata wa kallamallahu Musa taklima. Kan Allah Taala berkata-kata dengan Musa. Kalau dalam peristiwa bila mana Nabi Musa ni setelah dia selamat daripada dilemaskan daripada di laut merah, setelah mana dia selamat menyeberangi laut merah bila mana dikejar oleh Firaun. Jadi Nabi Musa dia pernah berjanji kepada kaum dia. Dia kata kalau kita ni selamat daripada Firaun nanti, dia kata aku akan minta dengan Allah Taala supaya dia turunkan kepada kita kitab. Okay, maka bila mana Nabi Musa selamat daripada Allah Taala selamatkan Nabi Musa setelah Allah Taala belah laut merah dan lemaskan Firaun laut merah, maka Nabi Musa duduk di satu tempat selepas laut merah sana. Maka ketika itu Nabi Musa nak menunaikan janji ni, maka dia dijemput oleh Allah untuk naik ke Bukit Tur Sina di Mesir. Jadi Nabi singgah di situ, di Bukit Tur Sina. Nabi singgah lalu Nabi sembahyang sunat di situ. Okey. Dan juga Nabi singgah di satu tempat namanya Taibah, iaitu Madinah sekarang ni lah. Setiap tempat yang Nabi singgah, maka Nabi akan solat sunat. Singgahlah sampai kepada Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan Nabi tadi, maka Nabi ditunjukkan kepada kita, Nabi ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang beberapa peristiwa. Yang mana kita dah dengar cerita Isra' Mi'raj setiap tahun kita dengar, ni bukan sekadar kita dengar cerita pelik, kita kata dah Nabi naik ke langit. Tetapi apa dia, kita kata ibrah, apa dia pengajaran yang perlu kita ambil daripada peristiwa Isra' Mi'raj tu sendiri. Tak, yang pertama keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita kata zaman kita ni tak pelik dah. Tapi kalau kita kira zaman sahabat sendiri, bila mana Nabi balik daripada selesai Nabi balik daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj dalam masa satu malam. Maka besok Nabi berjumpa dengan kaum dia, maka Nabi berceritakan bahawa aku semalam aku ni Allah Taala Isra'kan aku, perjalankan aku sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian aku dimi'rajkan pula naik ke langit sampai ke Siratul Muntaha. Maka bila Nabi sebut, kalau kita kira logik, daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa tak logik dah. Zaman dulu pula. Kan kalau lebih kurang jarak dia 1,240 km. Naik kapal terbang 2 jam. Kan? Jadi zaman dulu, zaman orang tak tahu, kita kata tak tergambar adanya, kita kata sekarang tak pelik lah pasal ada kapal terbang. Kenapa? Kalau cerita perjalanan darat saja pun orang tak percaya dah. Dan kalau kita duduk zaman tu, kita pun orang, kita pun antara orang tak percaya barangkali. Dah, bila mana Nabi berceritakan Mi'raj, apa tahu lagi Nabi bercerita naik ke langit pula. Dah, pergi ke tempat yang paling tinggi. Yang mana sehingga malaikat pun tak lepas pergi. Okey, di sana menguji keimanan para sahabat ketika itu, sehingga ada yang kita kata ada yang murtad, tak percaya, kata gila dah Muhammad ni. Yang mana sebelum tu memang Nabi sentiasa digelar orang gila. Nabi digelar orang yang gila, ahli sihir, macam-macam diletakkan pada Nabi. Ada. Maka bila ada Nabi cerita benda pelik ni, orang yang iman dia ragu-ragu, maka dia yakin sungguh dah, dia kata Muhammad ni memang gila dah. Tak logik kita fikir. Tapi bila ditanya pada Abu Bakar, bila kadang orang mengejik, dia kata Muhammad ni gila dah. Dia kata apa? Bila mana orang jumpa Abu Bakar, dia kata, wahai Abu Bakar, dia kata, sahabat baik kamu ni gila dah. Sebab apa? Dia kata, boleh ke dia cakap semalam, jadi dia berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan naik ke langit, dan balik. Pagi dia ada sini. Tak? Jadi, buat-buat dia, Abu Bakar nak suruh Abu Bakar sokong dia lah. Kata Abu Bakar, kalau Muhammad cerita, dia pergi lebih jauh daripada itu, aku percaya dia kata. Tak tengok keimanan saya dengan Abu Bakar. Pasal dia kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Dia berkawan lama dan dia kenal. Tak, setiap apa yang keluar daripada mulut Nabi SAW, tidak ada satu pun yang tak betul. Maka kata Abu Bakar, aku tak pelik. Kalau kamu beritahu bahawa Muhammad beritahu dia pergi lebih jauh daripada apa yang dia beritahu ni, aku percaya juga, dia kata. Tak. Itu kita kata menguji keimanan para sahabat ketika itu. Yang mana kita kata tak logik. Tak, memang tak lagi. Nak berjalan, sedangkan kita kata kenderaan paling laju zaman tu kuda je lah. Tak, kuda je. Tapi bila zaman kita ni, tak jadi tak pelik.
Kita kata nak pergi ke Palestin 2 jam je kalau naik kapal terbang. Tak. Cuma zaman itu tidak terjangkau oleh akal manusia. Tetapi Allah Ta'ala jadikan peristiwa itu nak menguji keimanan para sahabat. Mereka dia beriman sungguh-sungguh ke tidak. Kita ni hak jadi percaya je sebab banyak kali dah dengar cerita. Tak. Kalau pertama kali dengar, kita tak percaya juga. Tak. Kalau kita kata kawan kita, contoh, di sebelah. Kata mana tak rapat semalam, kita kata berdua. Dia kata pergi Palestin semalam. Lepas tu ni ada dah hari ni. Kita kata pelawak dah. Tak. Tak logik dah. Nak pergi ke airport lagi, nak naik kapal terbang, kuatan KL. Lama juga, walaupun kita kata perjalanan kapal terbang tu, kita kata dah jadi dekat lah, tapi makan masanya panjang juga. Hatta kita kata kita pergi ke Kuala Lumpur, pergi Kedah. Ada pun orang pelik dah. Pelawak, dia kata semalam ada malam, ada maghrib, hari ni ada subuh. Kita kata pergi Kedah, tipu. Maksudnya perkara yang di luar batasan akal manusia, tak lah, jadikan peristiwa tadi. Yang pertama untuk menguji keimanan. Dan juga kita setakat mana kita yakin. Dah, kita tidak diuji seperti itu. Allah Ta'ala tak uji kita, berlaku kita kata zaman kita tak ada peristiwa begitu. Sebab tak ada Nabi dah. Cumanya kita ni Allah Ta'ala uji dengan syariah yang Nabi bawa. Nabi bawa kepada kita berbagai bentuk syariah. Allah Ta'ala uji kita ni, kalau kita kata kita beriman, maka sebab apa di sana masih kita tak terima sepenuhnya? Tak, kita kata kita beriman, kita percaya, tapi dalam masa sama kita menolak apa-apa yang tidak sesuai dengan diri kita. Kita rasa bila hukum hakam syariah tadi tak kena dengan diri kita, maka kita tak setuju. Maka di mana kata kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tak, itu belum lagi kita diuji dengan perkara tadi lah, hak pelik-pelik tadi ni. Kita cuma diuji Allah Ta'ala turunkan kepada kita syariat. Yang mana kadang-kadang syariat yang turun kepada kita ni, kadang-kadang kita rasa berat nak buat. Ada. Kita rasa tak sesuai. Kan bila mana kita tengok, bila mana diceritakan tentang syariat-syariat Islam yang kita kena buat, ramai orang tak setuju. Ada. Kalau kata semayang boleh, puasa boleh, haji boleh, umrah boleh. Tapi hak buat lain, kita rasa tak sesuai. Dah. Contoh kita kata sekarang ni, isu sekarang ni, Brunei tak nak sanakan hukum rejang kepada geng-geng LGBT ni. Geng-geng LGBT dah. Brunei nak sanakan hukum libat. Berapa lama, berapa ramai orang hak lawa tak setuju. Hak tak berkait dengan Brunei pun tak setuju, komplain juga. Nah, nak cerita. Tapi kadang-kadang orang ni mengaku beriman. Kan? Bila mengaku beriman, baca Quran, sembahyang tak tinggal. Maka Allah Ta'ala menepelak orang-orang seperti ini. Kata Allah Ta'ala, afatuk minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'. Patut ke kamu, ni kata Allah Ta'ala, kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kamu kufur dengan sebahagian kitab? Mana hak dalam kitab ni hak kamu setuju, kamu beriman, tapi mana hak kamu tak setuju, kamu kufur? Sedangkan semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan kita sendiri pun datang daripada Allah Ta'ala. Kita ni Allah yang ciptakan kita. Kita hidup ni Allah bagi nyawa. Lah, kita hidup Allah bagi kita makan. Tiba-tiba kita nak pilih pula. Tiba-tiba kita nak pilih mengikut selera kita. Ada hak mana tak kena dengan nafsu, kita talak. Kita kata tak betul ni. Kita kata mengaruk lah ni. Sebab apa? Sebab tidak mengikut nafsu kita. Maka kita ni tidak betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita masih ada ragu-ragu, tidak yakin dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Maka di situ di antara ibrah, ibrah kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj, menguji keimanan. Kita kata sedekat mana keimanan yang ada pada sahabat dan juga pada orang Islam itu sendiri. Maka selepas itu, dalam perjalanan Nabi tadi, Nabi ditunjukkan dengan pelbagai peristiwa. Dalam perjalanan Nabi sebelum sampai ke Masjid Al-Aqsa tadi, jadi Nabi ditemani oleh Malaikat Jibril dan juga Malaikat Mikail. Sebenarnya mengatakan dua orang malaikat mengiringi Nabi. Jadi dalam perjalanan ini Nabi ditunjukkan dengan pelbagai peristiwa, peristiwa-peristiwa yang kita kata agak pelik. Di antaranya Nabi ditunjukkan dengan satu kaum yang mana mereka ni, Nabi tunjuk satu kaum, mereka ni bercocok tanam. Okay, satu kaum dia bercocok tanam, terus keluar hasil. Selepas dia ambil hasil dia tadi, keluar pula hasil yang baru. Begitulah keadaan dia.
Maka ditanyalah kepada malaikat Jibril, kata Rasulullah, ya Jibril, siapa dia ni? Kaum yang menanam terus mendapat hasil. Kata Jibril, itulah orang-orang yang mereka ni berjihad fi sabilillah. Mereka ni menginfakkan harta mereka, menginfakkan diri mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta dia diinfakkan untuk agama, diri dia diinfakkan untuk agama, tenaga dia diinfakkan untuk agama. Maka orang ini nanti dia akan mendapat hasil yang banyak. Kuat bersedekah dia. Ada orang susah dia tolong. Ada sekolah-sekolah agama perlu pada bantuan dia tolong. Ada anak-anak yatim dia tolong. Maka orang ini diberi ganjaran, setiap satu dia beri, dia beri ganjaran 700 kali ganda. Bahkan sehingga gandaan yang lebih banyak lagi. Ditunjuk pada kita siapa-siapa yang berjihad, masuk jihad fi sabilillah, orang-orang yang menginfakkan diri dia atas jalan agama. Jihad-jihad ni bukan perang je. Dan maksudnya kita menginfakkan diri kita ni untuk agama. Sebab kita ni memang hidup untuk agama. Sebab itu adalah apa urusan hidup kita, mesti agama nombor satu. Bila mana kita buang agama tu, jadi kosong. Kita nak duduk bidang apa, kan? Mesti agama dahulu, barulah hidup kita selamat, kan? Nabi dah tunjuk kepada kita. Nabi ni Allah Ta'ala jadikan sebagai contoh kepada kita. Kita nak jadi siapa? Nak jadi businessman? Nabi businessman. Ada. Nak jadi siapa dia? Ketua negara. Nabi ketua negara di Madinah. Maka ditunjuk semua kepada kita ni, ada pada Nabi tu semua model ada. Nak ketua tentera, Nabi boleh jadi ketua tentera. Nah, sebagai suami, Nabi ada. Nabi pernah jadi suami kepada beberapa orang isteri. Sebagai ayah, Nabi ada anak. Sebagai datuk, semua Nabi tunjuk belaka. Macam mana cara Nabi jadi anak, macam mana Nabi bergaul dengan anak-anak, dengan cucu, Nabi tunjuk, kan? Ada, kita biasa dengar hatta kita kata Nabi tengah sembahyang, maka datang dua orang cucu ni, Husain dan Hasan dan Husain, main duduk atas kepala Nabi tengah sujud. Ada. Kalau kita capok dah. Ada. Jadi sahabat pelik, kenapa lama sangat sujud Rasulullah ni? Yang lepas siap sembahyang, tanya sahabat tadi, kenapa lama sangat sujud kita tadi? Kata Rasulullah, aku tengah sujud, tiba-tiba datang dua orang cucu aku, duduk atas kepala aku, main. Datang belakang. Kalau aku bangun, Rasulullah takut jatuh. Nak cerita sayang Rasulullah pada anak cucu. Ada. Rasulullah tengah pernah berkhutbah, cucu manjat atas belakang Rasulullah. Tak Allah. Kan? Contoh yang Rasulullah tunjuk pada kita. Kita nak ambil bidang tu. Semua ada. Sebab itu apa-apa kerja, agama dulu. Maksudnya kita kata apa-apa urusan kita buat, kita fikir akhirat dulu. Tak kira kita ni sebagai siapa. Bila mana kita fikir akhirat dahulu, maka kita akan selamat. Tak, kita fikir bahawa bila kita buat satu tak elok, akan ada balasan di akhirat, kan? Ataupun kita kata mati. Sebab tu kata Nabi, orang yang ingat mati, orang yang cerdik. Tak, bila kita nak buat jahat, kita fikir aku ni mati ni. Tak, aku ni mati, akan tak tahu bila mati. Maka sebab tu kata Nabi, orang yang paling cerdik, bila tanya siapa paling cerdik, orang yang paling banyak ingat mati. Sebab bila kita ingat mati, maka pendek kita punya angan-angan. Dah, kalau tak ingat mati ni panjang sangat, nak jadi tu, nak jadi ni, jadi tu, tak jadi pun, maka kita hidup lalai. Sehinggalah kita meninggalkan tanggungjawab agama, akhir sekali mati dalam keadaan kita lalai. Kemudian yang kedua, Nabi lalu di satu tempat yang mana berbau harum. Berbau harum, dan Rasulullah beritahu itulah bau kubur Masyithah. Tukang sikat rambut anak Fir'aun bersama suami dan anak-anaknya. Termasuk bayi yang boleh bercakap ketika masih kecil, untuk menguatkan keimanan ibu dia. Masyithah ini, kerja ni tukang sikat rambut anak Fir'aun, Masyithah. Okay, tetapi dia beriman kepada Nabi Musa dalam keadaan Nabi Musa dia beriman kepada Nabi Musa dalam keadaan Fir'aun tak tahu, kan? Maka satu hari ketika dia sikat rambut anak Nabi, anak Fir'aun tadi, sikat, terjatuh. Terjatuhlah sikat tadi. Maka dia menyebut sebut Allah. Ataupun dia melaknat Fir'aun, lupa dah antara je lah. Yang mana bila anak Fir'aun ni dengar, dia kata, bukan ayah aku ke Tuhan? Dok, kata dia. Dia sebut-sebut, maka dia repot.
Waktu orang kata, jadi kaki-kaki kuat repot ni, anak Fir'aun lah tu. Hak suka-suka repot-repot ni. Tak. Makanya, bila repot kepada Fir'aun, maka kata Fir'aun paksa supaya dia kembali kepada agama, mengaku Fir'aun sebagai Tuhan, maka tak nak. Masyidah tak nak. Kerana kuatnya iman dia. Maka, direndam dalam air yang sedang mendidih. Di dalam kawah yang sedang mendidih. Campur suami dia, campur anak dia. Sehinggalah tinggal anak yang duduk dalam lukungan dia. Baby. Kan? Nak campur dia, rasa kesian kat anak dia ni. Tak, tiba-tiba anak dia bercakap ketika itu. Dia di antara bayi yang Allah kurniakan kelebihan bayi yang boleh bercakap ketika kecil. Maka anak dia bercakap, dia kata jangan takut dengan bimbang wahai ibu. Dia kata Allah bersama kita. Maksudnya beri semangat pada ibu dia. Maka masyidah pun dicampak ke dalam, kita kata kuali yang air mendidih. Maka Nabi lalu tempat tu berbau harum. Yang bau yang sangat harum, kata Jibril, itulah bau kubur masyidah dengan anak dan suami dia. Kemudian Nabi nampak lagi sekumpulan manusia yang sedang menghantukkan kepala mereka. Nabi nampak sekumpulan manusia yang sedang memecahkan kepala mereka di batu. Ada sekumpulan manusia, kerja dia dihantuk kepala ke batu sehingga berkecah kepala dia. Lalu bila pecah kepala dia, maka dipulihkan semula, maka dihantuk lagi sampai pecah. Begitulah keadaan dia. Maka kata Jibril, itulah orang-orang yang berat kepala dia untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak nak sujud kepada Allah Taala, orang yang tak nak sembahyang. Azab disediakan untuk orang yang tak nak sembahyang. Esok dalam neraka, dia ni akan menghantuk kepala dia ke batu sehingga pecah. Okey. Jadi ulama kata, sebab apa orang tak sembahyang ni dalam neraka dia kena hantuk kepala pecah? Sebab kena beratnya kepala mereka ni untuk sujud, sujud pada Allah, sombong sangat. Maka azab ni dia dihantuk sehingga pecah kepala dia, dipulihkan semula. Begitulah dihantuk sehingga pecah kepala dia. Kemudian sekumpulan orang yang hanya menutup kemaluan mereka sahaja, tutup kemaluan depan dan belakang dia dengan sejenis kain. Lalu mereka ni dihalau seperti binatang ternakan, dan mereka ni makan bara api dan batu dari neraka jahannam. Dia tanya kepada Jibril, siapa ni Jibril? Kata Jibril, itulah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat harta mereka. Orang yang diberi keluasan harta tetapi tidak dibayar zakat. Maka nanti mereka ni akan, kita kata, dalam keadaan pakai cawak je, tutup kemana depan dengan belakang, dan mereka akan dihalau. Dihalau seperti binatang ternakan, dan mereka ni akan makan batu daripada batu neraka jahannam. Setiap kali mereka makan, maka keluar daripada makan ke mulut, keluar ke perut, segala isi perut dia. Keluar ke kemaluan dia, segala isi perut dia. Azab. Ini azab hak di neraka. Sebelum neraka tu, ada dah azab di mahsyar yang kita pernah bincang. Kan orang tak bayar zakat ni. Kata Nabi, siapa-siapa yang tidak membayar zakat, sedangkan dia mampu. Ditanya kepada Nabi, macam mana seorang pegang, seorang kita kata orang yang membeli unta tapi tidak bayar zakat, sedangkan dia layak untuk bayar zakat. Kata Nabi, nanti besok dia akan diletakkan di tanah yang, di tanah yang keras. Diletak di tanah keras, maka unta-unta yang dibeli tu ada berapa ekor? Ada 500 ekor kita kata. Semua unta-unta ni akan pijak dia. Okey? Start daripada unta yang pertama sampai ke 500. Seko-seko pijak-pijak-pijak dia di tanah yang keras. Dan begitulah. Habis hak yang ke 500, diulang balik. Kata Nabi, begitulah keadaan dia. Lebih kurang 40 ke 50 ribu tahun. Situ belum masuk neraka lagi. Ada. Yang berkepala kambing, begitu juga. Dia akan dipijak dan ditanduk oleh kambing dia. Sehinggalah begitulah keadaan dia dalam tempoh 40 hingga 50 ribu tahun. Sehinggalah dia ditetapkan tempat selepas itu ke neraka. Maka itu orang-orang yang tidak membayar zakat, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi melihat lagi satu kumpulan lelaki dan perempuan yang makan daging yang busuk. Nabi nampak satu kumpulan lelaki dan perempuan makan daging busuk.
Yang mana di sisi mereka ni ada daging yang dimasak. Nabi pelik tengok, ada segolongan lelaki dan perempuan dia duduk makan daging busuk, daging mentah yang busuk, sedangkan di sebelah dia itu ada daging yang dimasak. Kata Jibril, itulah lelaki dan perempuan yang berzina, sedangkan lelaki dan perempuan itu masing-masing adalah mempunyai isteri dan suami. Dalam bab zina, orang yang ada isteri ada suami, mereka dia berzina. Nanti dia umpama dia memakan daging yang buruk. Umpamanya Nabi kata Jibril, isteri dah ada dah halal, tetapi dia masih mencari yang haram. Sebab itu dalam neraka, benda yang paling busuk dalam neraka, benda yang paling busuk, iaitu cairan yang keluar daripada kemaluan orang yang melakukan zina. Jadi orang hak minum arak, kaki minum arak ni, besok dalam neraka dia akan minum, sejenis cairan yang keluar daripada kemaluan orang yang berzina. Sehinggalah dalam syurga, dalam neraka ni baru busuk. Neraka ni busuk dah, tetapi bila mana ahli neraka dia bau cairan yang keluar daripada kemaluan orang yang berzina atau pelacur, sehingga mengeluh ahli neraka. Dia kata, bau apa busuk sangat ni, sedangkan neraka tu busuk dah, dengan nanohnya, dengan darah dan sebagainya. Tetapi bila mana mereka terhidu bau air yang mengalir daripada kemaluan pelacur ataupun orang yang berzina, maka mengganggu, kita kata sehingga terganggu mereka dengan bau yang sangat busuk. Allah Ta'ala beri kehinaan, kan? Dah ada dan yang halal, cara yang haram. Sebab itu di atas dunia hukumannya rejam sampai mati. Orang yang ada isteri, ada suami, berzina, tidak ada hak layak bagi dia melainkan direjam dengan batu sehingga mati. Itu hukum dia, kan? Nak menggambarkan kepada kita kotor je kerja dia buat, hina je kerja yang dia buat. Tetapi inilah yang banyak berlaku dalam masyarakat kita hari ni. Banyak berlaku ada, kita kata kalau di Jabatan Agama tu biasa kita buat operasi. Kalau yang bahagian penguasa lah, kawan-kawan saya banyak cerita nak tangkap orang ni, suami berzina dengan isteri orang, isteri orang berzina dengan suami orang. Kita kata seolah-olah tak ada apa-apa, sedangkan bila tengok kepada hukumannya sangat dahsyat. Sebab kejinya kerja dia, kotornya kerja yang mereka lakukan. Sebab apa? Sebab tidak ada keimanan. Sebab tadilah, tidak mengikut syariat Islam. Allah Ta'ala pesan, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wala taqrabu zina, jangan kamu mendekati zina. Kita bincang itu tak? Maksudnya jangan mendekati zina, jangan buat perkara-perkara yang membuka jalan kepada berlakunya zina. Banyaklah cara berpakaian, cara bergaul, cara bercakap. Tak, cakap manja-manja tak boleh. Kalau orang perempuan dan lelaki hak bukan mahram, cakap manja-manja, berjalan, menggoyang ketuh badan, kan, memakai wangi-wangian sehingga kita kata menyebabkan orang jadi, kita kata menjadi perhatian orang. Semua itu Islam jaga. Sebab inilah nak elak berlakunya zina. Tapi hari ni banyak dalam masalah rumah tangga kita tengok, banyak berlaku zina ni. Sebab apa? Pergaulan. Kadang-kadang di pejabat bergaul tak ada batas, bergaul tepuk tapor dengan kita ni macam adik-beradik. Dia pakai hujah tu lah, kita ni rapat, ustaz dia macam adik-beradik, adik-beradik juga, kita ada batas. Kadang-kadang dia menggunakan hujah tu, jadi sehingga banyak yang terlanjur. Ada cerita masalah suami ni gini, padahal dia cerita tu teruk juga sebenarnya. Jadi syaitan ni dia menghiaskan manusia tu nampak orang lain bagus pada hak lima. Kita nak tengok isteri orang lain, tengok orang lain tu bagus pada isteri kita, padahal teruk pada tu lagi. Tapi kita ditipu oleh iblis dan syaitan. Maka akhirnya kerana tidak ada keimanan yang kuat, maka rosak. Kemudian Nabi bertemu lagi dengan sekumpulan lelaki yang menghimpun seberkas kayu. Nabi nampak ada lelaki yang dia memikul seberkas kayu, kayu yang padat, yang berat, dan dia tak daya nak pikul dah. Tetapi dia minta lagi untuk letak lagi atas belakang dia.
Tapi nampak ada lelaki yang pikul kayu atas belakang dia. Yang berat dan dia pun tak larat dah. Tetapi dia minta lagi supaya letak lagi atas belakang dia. Kata Nabi, itulah orang yang tidak dapat menunaikan amanah yang diamanahkan kepada dia, tetapi dia masih lagi nak amanah yang lain. Ha ni. Ha dah. Kita berebut jawatan. Kan? Kita berebut harta. Tak berebut dah dapat jawatan ni, nak lagi hak ni tak ada sana dah. Kan? Tetapi masih kerana apa? Kerana tamak. Tak. Sedangkan semua ini besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha kan? Lepas se kita kata dia ni jawatan. Sedangkan jawatan itu merupakan amanah yang besar, yang dipikulkan ke atas bahu orang yang diberi amanah. Tetapi dalam kata Nabi, ada golongan manusia yang dah berat dah amanah dipikul, tapi tak lagi dah, tak padat, tak cukup kata-kata. Kemudian Nabi nampak ada satu golongan manusia sedang menggunting lidah mereka ni dan bibir mereka dengan gunting besi berkali-kali. Setiap kali gunting, mereka gunting lidah dan bibir mereka itu, maka selepas gunting sambung balik, baku gunting semula. Begitulah keadaan dia. Kata Jibril, itulah orang yang suka melakukan fitnah. Dan orang yang suka mengatakan sesuatu tapi dia tak buat. Suruh orang buat gini dia tak buat. Ataupun suka memfitnah orang. Mereka-reka cerita. Sekarang juga zaman fitnah sekarang ni. Buat je satu fitnah, hantar dalam WhatsApp, dalam Facebook, orang pun viral terus sekejap je. Sehingga kita kata menjatuhkan air muka orang yang difitnah. Maka balasan dia besok, dia akan gunting lidah dia dan bibir dia dengan gunting daripada api neraka. Ada golongan yang mencakar muka dia dan dada dia dengan kuku daripada tembaga. Ada segolongan manusia Allah Ta'ala jadikan kuku dia daripada tembaga dan dia cakar muka dan dada dia sendiri. Kata Jibril, itulah orang yang suka mengumpat, dan juga orang suka menjatuhkan maruah, mencela, menghinakan orang, suka hina orang, suka mengumpat orang. Mengumpat ni benda yang benar tapi dia tak suka. Kan, kadang-kadang kita kata mengumpat ke, dok kata benda betul ni. Hak mengumpat tu benda betul, kalau tak betul jadi fitnah. Bila kita mengatakan sesuatu tentang orang dan orang tu tak suka, itu nama dia mengumpat. Tapi bila kita kata sesuatu yang tidak dia buat, maka tu nama dia fitnah. Kan? Jadi kadang-kadang kita kata tak, bukan mengumpat, kan? Kita kata benda betul. Hak betul tu, yang betul dan tidak disukai oleh orang yang kita kata, itu nama dia mengumpat. Maka dia merupakan salah satu dosa-dosa besar. Dan azab dia, dia akan cakar muka dia sendiri dan dada dia. Begitulah keadaan dia dalam neraka. Kemudian seekor lembu, kata Nabi, Nabi nampak seekor lembu yang besar keluar daripada lubang yang sempit, kemudian tak dapat masuk semula lubang itu. Seekor lembu ni keluar dari lubang sempit, lepas tu dia nak masuk semula tak lepas. Kata Jibril, itulah orang yang suka cakap besar, orang yang suka cakap takabur. Bila sembang cakap hebat sokmo, tiba masa menyesal, maka tidak guna dah, nak patah balik. Umpamanya Nabi kata orang yang apa, lembu yang keluar dari lubang besar, lepas tu dia nak masuk balik tak boleh dah. Orang yang suka cakap besar, cakap hebat, tetapi bila kemudian dia menyesal, tapi sudah terlambat. Kemudian Nabi nampak seorang perempuan dengan dulang yang penuh dengan perhiasan, lalu Nabi tidak mempedulikannya. Kata Jibril, itulah dunia. Kata Jibril, jikalah Rasulullah SAW memberi perhatian kepadanya, niscaya umat manusia ini, umat Islam, akan mengutamakan dunia daripada akhirat. Nabi nampak seorang perempuan tua yang memegang dulang daripada perhiasan yang banyak. Lalu Nabi tak pandang pun. Kata Jibril, kalaulah Rasulullah pandang dan beri perhatian pada perempuan tadi, niscaya, kata Jibril, umat Islam ini akan melebihkan dunia daripada akhirat. Dalam keadaan Nabi tak pandang pun, sekarang ni kita kejar dunia tak sedar akhirat dah. Tak, kita kata manusia hari ni tu tak pandang tu. Tak, tu Nabi tak pandang. Kita kata keadaan manusia sekarang ni kejar dunia sampai lupa akhirat. Tak kira halal haram sapu belaka. Ada hak berebut pakat, nak naik pakat berebut, cara halal ke cara haram tak kira, jadi dapat. Tak, berebut harta benda, berebut harta pusaka.
halal ke haram kalau melakukan janji aku dapat. Hari ini yang berlaku. Makanya kita kata dalam keadaan Nabi itu tidak menghiraukan, kita kata kepada perhiasan dunia pun manusia masih lagi kuat, kita kata mencari dunia sehingga lebih akhirat, maka apatah lagi kita kata kalau Nabi melayan kepada perempuan tua tadi. Mandang kata Nabi nampak lagi seorang perempuan tua yang duduk di tengah jalan, dan dia suruh Rasulullah berhenti. Lalu Rasulullah tidak layan. Kata Jibril, itulah orang tua yang mensia-siakan umurnya sampai usia tu. Orang yang kata Jibril, Nabi kata Nabi dan kata Nabi, aku ni melihat seorang perempuan tua yang duduk di tepi jalan. Lalu dia panggil Nabi suruh berhenti. Kata Jibril, itulah orang yang mensia-siakan umur dia sehingga usia tu. Orang yang Allah Taala bagi umur yang panjang, tetapi dia tidak memanfaatkan umur dia. Dia tidak menggunakan usia dia untuk ke arah kebaikan. Maka hidup dalam keadaan kejahilan sehinggalah kita kata hidup dia tidak ada manfaat walaupun sedikit. Sedangkan dia dikurniakan umur yang panjang. Nak pergi belajar agama tak nak, belajar Quran pun tidak. Maka begitulah hidup dia. Sehinggalah dia mati bertemu Allah Taala dalam keadaan tidak bawa apa-apa bekalan. Maka setibanya Nabi, selepas dalam cara setibanya Nabi di Masjid Al-Aqsa, Rasulullah turun daripada Buraq, kemudian masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, dan Nabi mengimamkan sembahyang dua rakaat dengan segala para anbiya, segala para Nabi. Solat di Masjid Al-Aqsa di Palestin sekarang ni yang sedang disegam oleh Yahudi laknatullah Israel. Maka kita banyak-banyak berdoa supaya Allah Ta'ala menghancurkan Yahudi, memberi kemenangan kepada saudara kita di Palestin. Kita nak pergi tak mampu, dan kita nak pergi berjihad tak mampu. Campur penakut besar kita ni. Nak pergi berjihad bukan senang. Dan orang yang jiwa kental sahaja. Tapi sekurang-kurangnya kita memberi sumbangan daripada sini. Kita sumbang RM1 kita untuk anak-anak Palestin yang tidak ada makanan, tidak ada pakaian. Habis semua roboh belaka nak bangunan. Hak bangunan hak Malaysia, hadiah pun buat situ, roboh jugalah. Kena bom dari Yahudi Israel. Maka kita doa banyak-banyak, minta Allah beri kekuatan kepada saudara kita. Beri semangat. Kita kata semangat mereka ni, dia beri kemenangan. Doa dia pun, dia kata kita tak perlu. Dia kata dia boleh berjihad. Cuma kita ni, dia minta bagi doa kat dia, dia beri kekuatan. Sebab jiwa dia bukan macam jiwa kita. Kita tengok budak-budak Palestin nak bila dia bercakap, kan lah kita umur 9 tahun, 8 tahun dengar dia bercakap. Sebab jiwa dia dididik dengan begitu. Anak 9 tahun, 10 tahun bercakap, dia punya bercakap tu tak gaya umur 9, 10 tahun. Anak bercakap dia tu, hebatnya dia tu, kita kata kuatnya, kita kata keimanan dia. Sebab dihidup dalam suasana begitu, kan? 9, 10 tahun. Kita 9, 10 tahun ni main tai lagi. Alah, tak kerti benda lagi. Tapi dia tak, jiwa dia dilatih begitu. Maksudnya Israel Yahudi ni musuh dia, dan semua nak mati syahid belaka. Dah di situ, semua nak mati syahid belaka. Di situlah hebatnya orang Islam. Dia berjuang kerana nak mati syahid, sedangkan kafir laknatullah berjuang nak hidup. Maka berbeza jiwa mereka. Sebab tu kita tengok kalau perang-perang kan, perang-perang bila mujahidin lawan dengan tentera kafir ni, tentera kafir ni bila dia balik negara dia selepas perang, kita tengok ramai mana yang hidup rosak hidup. Sebab apa? Sebab trauma perang, jadi gila, jadi sasau. Sebab dia peristiwa dialami masa perang tu menghantui diri dia, ada jadi gila ataupun dalam perang tu sendiri jadi gila, jadi macam-macam. Kita tak siapa ada yang bunuh diri tak sanggup. Ada. Kita tak pernah dengar tentera-tentera mujahidin daripada Islam ni bunuh diri tak pernah. Tak pernah dengar, jadi gila tak pernah. Hatta orang tak ada kaki dah pergi perang lagi. Di Palestin kita tengok dak, duduk atas kursi roda. Bukan tembok pakai senapan, paling batu je. Ada, paling batu je. Kerana apa? Semua nak mati belaka, nak mati syahid belaka. Tidak adalah kita kata mati yang paling hebat, mereka mati syahid. Mana mati syahid di medan perang. Allah Ta'ala bagi kemuliaan.
pada orang yang mati. Maka dia nampak, dia yakin benda tu. Harap kita sebut-sebut nak mati syahid, so pergi takut kita. Harap kecut perut belaka, kejar dia anjing, takut dah senyap lari dah. Belum kena kejar Yahudi. Maka di jiwa mereka ni, itu beza Islam, tentera Islam dengan tentera kafir. Sebab Islam orang nak mati syahid, orang kafir dia takut mati. Kan? Sebab tu kalau tengok tentera Palestin nak Al-Qassam, syarat nak di tentera Al-Qassam ni apa dia? Solat subuh kena jaga. Kan? 4 bulan. 4 bulan tak boleh tinggal sehari pun. Syarat nak masuk jadi tentera Al-Qassam. Ngafal Quran lagi, Quran tak tinggal. Ha, maksudnya dia ambil orang yang jiwa dia kuat. Jiwa dia kuat untuk menjadi tentera. Sama juga kita dengan Saudi dan Ayubi bila ada perang melawan dengan Kristian lah. Dia akan berjalan pada malam hari, tengok kemah mana yang tentera dia bangun solat malam. Dia akan ambil yang tu, duduk di barisan hadapan. Itu orang yang jiwa dia kuat. Harap. Maka selepas itu didatangkan Mi'raj, tangga yang indah daripada syurga. Okay, Nabi naik buruk daripada Mekah sampai ke Palestin, turun daripada buruk, Nabi solat sunat. Jadi Nabi jadi imam kepada segala para Nabi. Setelah selesai, Nabi pun naik. Jadi didatangkan tangga Mi'raj. Mi'raj ni tangga yang indah daripada syurga. Lalu Nabi naik ke tangga, sampailah ke pintu langit yang pertama. Pintu langit dunia dia panggil, terbuka pintu langit tadi. Nabi masuk langit pertama. Nabi dan Jibril masuk berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi dapat lihat orang-orang yang makan harta, makan riba dan harta anak yatim. Dan Nabi melihat orang berzina yang rupa mereka ni sangat hodoh dan buruk. Berzina lelaki dia bergantung kepada buah dada berzina perempuan. Nabi nampak. Kemudian Nabi naik ke tangga kedua, dibuka pintu langit kedua, masuk bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Naik ke Nabi ke tangga yang ketiga, langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Naik ke langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Naik ke langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Dan dikelilingi oleh Bani Israel. Naik ke langit keenam, bertemu dengan Nabi-Nabi, sujud dengan Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah mengangkat kepala, disuruh oleh Jibril. Lalu Nabi lihat umat baginda sendiri yang masuk, termasuk 70 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Masuk langit ke-6, bertemu Nabi Musa. Lepas tu Jibril suruh Nabi angkat kepala. Nabi angkat, Nabi nampak umat dia yang masuk ke dalam syurga seramai 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Naik langkah yang ke-7, bertemu dengan Nabi Ibrahim Khalilullah yang sedang bersandar di Baitul Makmur dengan kaum-kaum dia. Lalu Nabi Ibrahim bersabda kepada Nabi. Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi, engkau akan berjumpa dengan Allah pada malam ini. Umatmu adalah akhir umat yang terlalu ta'if. Maka berdoalah untukmu. Berdoalah untuk umatmu. Lalu setelah itu Nabi naik. Diangkat, kita kata di Sidratul Muntaha, sehingga Jibril tak dapat. Tak dapat, naik dah. Di situ Nabi dikurniakan dengan ibadah solat yang kita duduk buat hari-hari, 5 kali sehari semalam. Dikurniakan kepada Nabi solat 50 waktu. Satu-satunya ibadah yang disyariat kepada Nabi, yang diberi secara direct, tidak melalui Jibril alaihissalam. Solat, puasa melalui Jibril, zakat melalui Jibril, haji melalui Jibril. Tetapi solat, Allah Ta'ala jemput Nabi untuk menerima kefadhilan solat secara direct. Diberi 50 waktu sehari semalam. Lalu Nabi turun sampai langit ke-6. Lalu Nabi Musa bertanya, apa yang kamu dapat? Allah bagi apa? Lalu kata Nabi SAW, aku menerima solat 50 waktu. Kata Nabi Musa, umat kamu tak mampu. Umat aku, dia kata, besar-besar tubuh dia pun tak mampu. Umat kamu ni adalah badan kecil, lagi tak mampu. Pergilah naik minta kurang. Naik Nabi bertemu Allah, kurang 5 waktu.
Nabi Musa kata berapa? 45. Tak mampu naik lagi. Naik turun, naik turun, naik turun. 35. Kata Nabi Musa naik lagi bintang. 5 pun buat kamu tak mampu. Kata Rasulullah, aku malu lah. Haa, tak. Kalau orang malas dia kata, apa suruh tak naik lagi. Tidak tak esmayah kita. Kalau orang malas. Haa, tak. Kata Rasulullah, aku malu. Ha, maka kata Allah, 5 waktu solat kita ni sama dengan 50 waktu. Ha? Kelebihan yang ada pada solat 5 waktu kita ni sama seperti 50 waktu yang di yang disyariatkan mula-mula sekali Allah Ta'ala bagi itu. Walaupun kita kata 35 dah selepas kurang-kurang, tapi kelebihannya sama seperti solat 50 waktu. Oleh kerana itulah, solat merupakan, kita kata, asas kepada segala ibadah. Dipanggil tiang agama, as-salatu imaduddin, solat itu tiang agama, maka tidak ada solat maka runtuh agama. Ada. Sebab tu apakah amalan pertama di soal dalam kubur, solat. Sebab tu solat ni kita kata dia special. Apa-apa hal solat dulu. Bila solat tak jaga, maka rosak. Kan? Sebab tu Nabi cerita kan azab berkenaan dengan solat. Tadi Nabi tengok hak atuk kepala tu hak dalam neraka dah. Hak sebelum neraka ni ada lagi azab lain Allah cerita. Nabi cerita dah disediakan 15 azab pada orang yang meninggalkan solat. Atas dunia dia beri 5. Dah saat nak mati dia beri azab, saat mati dia beri azab lagi, dalam kubur kena azab. Daripada maksudnya daripada dunia dah dia beri azab. Jadi azab-azab ni kita kata bukan kena bakar barang azab dah. Nah, kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan solat maka dia beri beberapa azab. Di antaranya beberapa azab masih hidup, ditarik keberkatan hidup dia, disempitkan hidup dia, Allah Ta'ala berlepas tangan daripada dengan dia. Hari siapa yang tak semayang, Allah Ta'ala berlepas tangan. Maksudnya Allah Ta'ala tak nak cara kita. Kita ada masalah sikit, Allah Ta'ala tak tolong. Tak tolong. Sebab Nabi kata Allah Ta'ala berlepas tangan. Jadi macam orang kafir kita. Tak. Maksudnya Allah Ta'ala tak nak bantu, tak nak beri hidayah, tak, tak nak beri penyelesaian bila ada masalah. Okay? Dia beri hidup yang sempit. Sempit maksud sempit jiwa. Kadang orang kaya, dia kata aku tak semayang, kaya juga dia kata. Tapi jiwa dia sangat sempit, dia tidak dapat ketenangan dalam hidup dia. Okay? Sebab tu dah, bila orang yang tidak menjaga sembahyang, maka dia akan hidup susah di atas dunia. Bila ada masalah tak jumpa penyelesaian, tak dalam rumah tangga, bila bergaduh tak jumpa. Padahal benda kecil je. Dan banyak masalah dalam rumah tangga, banyak bergaduh. Bila tanya sembahyang jaga tak? Kita kata minta maaf. Nak tanya dulu. Bila dia cerita-cerita masalah ni, mesti kita akan tanya, solat macam mana? Ada kata solat tak solat pun. Atau boleh kata kadang-kadang solat, kadang-kadang tak solat. Kalau solat begitu tak usah fikir lah. Kata tak usah main kosling lah. Tak jadi benda. Ha, kan? Sebab Nabi janji dah. Kan? Nabi janji dah. Orang yang tak solat, tak semayang, maka dia tak akan dapat kebahagiaan. Ha, kan kadang-kadang kita nak minta doa supaya dia beri berjaya dunia akhirat. Tapi semayang tak. Tak akan berjaya. Sebab Nabi dah janji. Nabi sebut dalam hadis. Kan? Saat nak mati, kata Nabi, disusahkan. Dia beri rasa haus yang bersangatan. Sehingga dah diberi minum segala air laut yang ada atas muka bumi ni, tidak akan menghilangkan dahaga dia. Beri rasa haus. Okay? Rasa-rasa haus yang bersangatan ni, di antaranya azab ahli neraka. Ahli neraka ni, dia akan merasa haus yang sangat haus dan lapar yang sangat lapar. Sebab itu dalam neraka dia ada makanan juga. Makanan dia di antaranya buah zakum, buah yang berduri. Bila mana dia makan buah zakum ini, maka habis terkeluar isi perut. Jadi ahli neraka dia tahu, dia tahu bila makan dia rasa habis. Tapi oleh kerana lapar je dia, lapar sangat. Macam kita lah, bila lapar sangat nak balik rumah cari makan tak ada. Balik ke laut, lapar lah. Balik-balik buka saji tak ada. Buka-buka-buka-buka rabak, tengok ada roti. Expired 3 hari dah. Dah tak ada arah lapar makan juga. Tengok tak ada gula hari ni makan. Sebab lapar. Sama juga akan diberikan rasa dahaga yang bersangatan. Dahaga sungguh. Nah,
Maka lalu mereka akan diberi minum hamim, air daripada besi yang bergelegak. Minum. Kita ni minum air panas sikit pun dah dah melecur dah bibir kita, lidah kita melecur. Minum air panas sikit, silap ingatkan suam minum panas. Tak, melecur dah lidah kita, tak selera dah makan 2-3 hari. Tapi dia minum air besi kan, maka rasa dahaga yang bersangatan. Tahu dah kalau minum ni habis hancur, minum juga kan. Sehingga Allah Ta'ala rakamkan dalam ayat Quran, orang-orang neraka ni berbicara dengan orang ahli syurga. Dia kata bitoklah sikit, dia kata air dalam syurga ni kan, kata ahli syurga tak boleh, ini haram untuk kamu kan. Ahli syurga ni nanti dia beri ruang untuk bercakap. Kita kata macam kita melawat orang dalam penjara lah, kita tengok kawan-kawan orang yang dihuduk dalam neraka, maka dia bersembang barok cerita azab dia tiba, maka dia minta bagilah sikit walaupun sedikit daripada nikmat syurga, dia minum mat tak lagi, tak boleh. Maka begitulah dia beri rasa dahaga pada orang yang nak mati, rasa dahaga bersangatan. Tak, lepas tu bila mati masuk dalam kubur, akan didatangkan kepada dia ular, seekor ular yang bernama Syuja'ul Akram. Ular itu mata dia merah daripada api neraka, suara dia seperti petir, dia ada taring yang panjang dan ada tangan, di tangan dia terdapat penukul daripada besi. Lalu dia bercakap kepada orang tak sembahyang, dia kata akulah Syuja'ul Akram, aku diutuskan Allah untuk menyiksa kamu kerana kamu meninggalkan solat. Maka ditanyalah berkenaan dengan solat subuh. Tak, sekian-sekian hari bulan solat subuh dok, start daripada kita balik, kita kan botok solat, maka dipukul kita dengan penukul dia tu sehingga terbenam ke dalam tanah beberapa ratus hasta. Ditarik balik dengan kuku yang panjang yang ada pada tangan kan, tarik balik naik ketuk lagi, tarik naik ketuk, sampailah masuk waktu zuhur. Waktu zuhur tanya tak solat juga, ketuk lagi. Ha? Masuk ke dalam bumi beratus-ratus hasta, tarik naik ke atas sampai waktu asar. Begitulah solat asar tinggal, dipukul, diketuk sehingga waktu maghrib, maghrib tak solat juga, kena pukul lagi berkali-kali. Sampai waktu isyak, isyak pun tak solat. Begitulah sampai ke subuh, daripada isyak sampai ke subuh dia azab. Makanya kita kata kita tinggal solat kalau orang tak pernah sembahyang, kita kata macam mana kita nak gambarkan azab yang kita nak terima. Tak pernah sembahyang, hatta kita tinggal pun dah satu waktu je kita tak sanggup dah. Kita tinggal maghrib, kalau maka dipukul kita daripada maghrib sampai ke isyak, ada lebih kurang dekat sejam kita kata kena pukul. Pukul bukan kena pukul gelindi ke kayu, dengan penukul. Jadi penukul yang dibawa oleh malaikat azab ni, yang dibawa penukul tu, kata Nabi, kalau sekalian manusia dan jin, pakak-pakak kau puakak tak naik, tak bergerak, nak cerita bergerak nak pukul kita, dia kecil je tak penukuh dalam kubur ni. Maka bayang macam mana kita boleh bayang dipukul ni sepanjang masa. Kau kubur hipik satu hal dah. Tak, sebab tu bagi orang yang betul-betul takut dah kaki balik dulu, banyak mana pernah tinggal solat qadha. Kalau kita kata banyak yang tinggal dulu, kita qadha lah sebanyak yang boleh. Ada ruang kita qadha, ada ruang kita qadha balik. Moga-moga Allah Ta'ala terima. Zaman-zaman kita jahil, kita kata kita bertobat, minta apa dengan Allah Ta'ala, maka solat kita, kita qadha, puasa kita pernah tinggal, kita qadha. Kan? Supaya moga-moga kita terampun. Sebab takut ni. Tak? Sebab apa? Sebab istimewanya solat tadi lah, cara Nabi terima pun sangat istimewa. Maka sebab tu siapa yang tinggal, azab yang amat teruk. Tak? Sebab tu sampai Nabi kata nak beza kafir dengan Islam, tengok pada solat dia. Kan jadi perbahasan macam bila macam mana dalam mazhab Syafi'i. Kalau seseorang tu dia tak sembahyang, maka kena tangkap dia, tanya dia sebab apa tak sembahyang. Dia kata sembahyang tak wajib. Contoh, suruh dia bertabak tak nak tabak, maka kena bunuh, hukum dia atas dunia. Orang tak sembahyang dia kena tangkap, tanya sebab apa tak sembahyang. Kalau dia kata sembahyang tak wajib, kalau dia kata sesak lah, suruh bertabak tak nak bertabak, maka wajib bunuh. Bunuh tanda angkat
kubur selain daripada kubur Islam. Macam kafir ya? Jadi kafir. Tapi kalau takat tak sembahyang, kenapa tak sembahyang? Dia kata malah suruh bertambah tanah, bunuh juga. Bunuh tapi diurus seperti jenazah Islam. Nak cerita berat aja ke fardhuan solat. Hatta orang tinggal solat ni, sama ada tinggal sebab dia memang kata tak wajib atau dia kata wajib tapi malah suruh sembahyang tak nak juga, bunuh juga. Nah, nak cerita berat aja ke fardhuan solat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni. Sebab itu bila bila seseorang tu dapat menjaga solat dengan baik, maka segala dia akan jadi baik. Persoalannya kita kata macam mana ada orang sembahyang buat menipu orang juga, sembahyang buat menzalimi orang, sembahyang tipu harta orang, sembahyang buat khianat orang, sembahyang kuat pukul bini kuat juga. Alah. Ha, sedangkan Allah kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang ni mencegah manusia daripada perkara keji dan munkar. Alah, mari sembahyang molek Jumaah. Lepas sembahyang dia bahang walik selipar orang. Tinggal selipar buruk dia. Kita kata sembahyang. Ha kan? Hak sengaja lah, bukan tak sengaja ni. Hak sengaja pergi curi selipar. Tak, sedangkan Allah sebut dalam Quran sembahyang mencegah pada munkar. Tak, mencegah maksiat perkara keji. Sebab masih ada. Sebab apa? Sebab sembahyang ni tidak lengkap, tidak sempurna. Kan? Sembahyang tak sempurna. Ha, sebab tu setiap daripada kita kena pastikan solat kita ni sempurna. Ha? Sebab solat ni satu dari sudut kesempurnaan, rukunnya, syarat sah dia. Yang kedua, sudut penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala pula. Belum tentu kita kata solat kita ni sempurna dah. Ambil balik benda tu Allah terima. Ha, bila tidak ada keikhlasan, bila solat kita lalai. Tak, sebab itu dalam solat, untuk solat ni ada dua neraka Allah Taala sediakan. Satu untuk orang yang tak solat. Kan masalakum fi saqar, besok akan ditanya, kenapa masuk neraka saqar ni? Sebab apa kamu ni masuk neraka saqar ni? Qalu lam nakum minal musallin, kata dia kami dulu ni tak termasuk dalam golongan orang yang solat. Kami malas sembahyang. Kami tak sembahyang, maka duduk neraka saqar. Okay, bersama dengan siapa? Walam naqulu tu'aimul miskin, duduk bersama dengan orang bakhil, tak pernah beri makan orang miskin. Ha? Dan duduk bersama dengan golongan orang-orang yang mendustakan agama. Harap yang pertama. Yang kedua, orang sembahyang tapi masuk neraka juga. Fawailul lil musallin, Allah Taala kata celakalah orang sembahyang ataupun neraka wailah orang sembahyang. Hak mana? Alladzina hum an salatihim sahu, orang yang sembahyang ni lalai. Sembahyang ni lalai. Alladzina hum yuraun, kemudian sembahyang dia nak tunjuk-tunjuk ke orang dia masuk neraka juga. Ha kan? Sebab tu kita kata sembahyang ni kita kena cek betul-betul. Kan? Tidak sekadar kita menjaga sah batal dia, rukun dia, syarat sah dan sebagainya, kena jaga juga. Kita kata masalah keikhlasan kita kepada Allah Taala. Dan kadang-kadang kita dah rukun molek dah, syarat sah molek dah, tapi solat kita kadang-kadang kerana bukan kerana Allah, maka tak diterima. Kata Nabi, solat yang diterima, solat seseorang yang diterima lepas sembahyang akan diangkat ke langit. Ha, diangkat ke langit dengan bau yang wangi. Ha, lalu bila sampai ke langit, maka kata solat tadi, wahai Allah, dia kata, kamu jagalah dia ni seperti mana dia menjaga aku dengan baik. Orang yang jaga solat dengan baik, dia melakukan solat dengan sempurna, nanti solat dia tu akan mendoakan kebaikan untuk dia. Solat kata, ya Allah, solat beri syafaat pada dia. Ya Allah, dia kata kamu jaga dia macam mana dia jaga aku dengan baik. Ha, jauhi dia pada perkara yang tak elok. Tapi solat, solat yang tidak diterima, bila mana dia angkat ke langit, maka Allah Ta'ala campak balik ke atas muka orang tu seperti kain buruk. Ha, dicampak ke muka. Maka kata solat, ya Allah, kamu jangan jaga dia seperti mana dia tidak jaga aku. Solat dilanak dia sendiri, solat melanak tuan dia sendiri. Tu solat yang tak, sebab tu kita kata semayang tapi jahat, semayang tak tinggal tapi buat maksiat, semayang berzina, semayang tapi menipu orang. Hak jangan jadi tadi. Sebab solat di sini melaknat dia, maka dia tidak dijaga oleh Allah Ta'ala daripada maksiat, tak dijaga daripada perkara tak elok. Maka sebab tu kita kata berlaku perkara sebegini, semayang tapi tidak mendapat kebaikan daripada
solat dia. Sedangkan ketika sembahyang doa, dia doa untuk sekalian muslimin muslimat, doa belaka. Ada keluar ketika sembahyang habis dah. Hal tadi kita kata baik sangat masa tengah sembahyang ni, baik sangat doa untuk muslimat. Bila keluar daripada sembahyang, dia tipu orang, tipu muslimat pula, tipu sini buat khianat sini. Ada. Maka solat dia tadi tidak membantu dia untuk menjadi baik. Maka sebab itulah solat merupakan satu, kita kata, ibadah yang paling penting, yang mesti setiap orang jaga. Kata ulama, perkara yang mesti diperhatikan sebelum seseorang itu mati. Sebelum kita ni, kita nak mati belaka ni. Kan? Semua kena mati. Walaupun kita tak nak mati, kena mati juga. Nak. Kita dah tengok dah banyak depan kubur, depan kita ni kubur. Kawan kita mati, ayah kita mati, mak kita mati. Kawan-kawan rapat kita mati belaka. Kita pun tunggu masa je. Maka semua kita akan mati. Maka kata ulama, setiap daripada orang perlu buat persiapan. Checklist. Sebelum aku mati ni, pertama kena pastikan solat kita sempurna. Check solat kita. Kata Nabi, kalau pertama amalan di soal dalam kubur berkenaan dengan solat. Kalau solat dia tak sempurna, tak selesai, soal jawab bab solat tak selesai, maka amalan lain akan jadi sia-sia. Habis rosak mana lain. Kan kita biasa dengar orang tanya apa hukum ustaz puasa tapi tak sembahyang. Biasa dengar orang puasa dia sah. Bila dia tak makan, tak minum, tak melakukan perkara berkaitan puasa, tapi Allah Ta'ala tak terima. Sebab Nabi kata dia tak sembahyang. Maksudnya bila kita soal jawab bab sembahyang tak duduk, amalan lain akan diabaikan, kata Nabi. Jadi sia-sia. Sebab tu kena pastikan solat. Check solat kita. Kena belajar solat secara sempurna. Jangan main tiru-tiru je. Kan? Sebab apa, bila kita beramal di tanpa ilmu tak boleh terima juga. Sembahyang belajar mana? Main tiru-tiru je. Maksudnya sembahyang dan kerana tidak ada ilmu juga tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap daripada kita berhasabah. Kita berhasabah diri kita ni untuk Isra' Mi'raj yang kesekian kali. Setiap daripada kita mesti, kita kata, membuat penambah baikan pada diri kita. Pastikan solat kita ni sempurna. Kita berusaha untuk mendapat kehusyukan dalam solat. Belajar, cari guru untuk belajar. Biar solat kita sempurna. Dan anak-anak kita, isteri kita, pastikan solat dijaga dengan baik. Kena check anak-anak kita, isteri kita. Kena pastikan solat pada awal waktu. Bukan kita akhir-akhir waktu baru nak sembahyang. Tengah-tengah orang azan, nak duduk layan ke drama dulu. Akhir dah baru nak sembahyang. Sebab banyak hadis yang menceritakan tentang azab solat ni, di antaranya orang yang melengoh-lengohkan sembahyang. Buat lewat-lewat sembahyang tanpa ada urusan. Atau kerana urusan dunia, duduk tengok TV, siapa lewat waktu sembahyang pun jadi berdosa juga. Dia azab juga. Maka kita berusaha untuk memastikan diri kita dan keluarga kita dapat menjaga solat sewaktu sesempurna yang boleh. Sebab apa? Nak pastikan diri kita selamat. Bukan untuk orang lain, untuk kita juga. Kita buat ni, kita jaga solat awal tu, kita pergi belajar supaya sembahyang sempurna, pergi betul Fatihah, pergi betul tahiyat, pergi cek pergerakan solat kita betul ke tak. Untuk kita, untuk kita nak pastikan supaya kita selamat besok dalam kubur. Bukan untuk orang lain, untuk kita. Kan? Maksudnya setiap orang kena buat persiapan. Sebab kita ni mati belaka. Nak mati belaka. Sebab tu kena ingat mati. Bila kita ingat mati, maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harap kita pergi tengok kawan-kawan kita yang sakit. Harap tengok tubuh sihat pada kita, tapi dia sakit. Anak kita ni Allah bagi nikmat lagi. Hidup. Hidup kita ni Allah bagi peluang. Pagi tadi kita bangun-bangun celik mata, boleh bangun. Dan mata boleh celik, hidup lagi. Maka Allah bagi peluang dan ruang untuk kita memperbaiki diri kita supaya jadi lebih baik daripada sebelum. Supaya kita kata hari ni molek daripada semalam, esok molek pada hari ni. Itulah seorang orang-orang yang Islam yang kita kata yang baik. Maka setiap daripada kita, insyaAllah, moga-moga pertemuan kita pada malam ini diberi rahmat, diberi kekuatan untuk kita meningkatkan lagi, memperbanyakkan amal ibadah kita yang mana kita laksanakan hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia beri kekuatan kepada kita untuk kita menambahkan ibadah kita. Kita nak masuk puasa dari dekat.
Ada nak masuk satu Syakban, hari ini satu Syakban. Bolehlah kita start-start puasa sebelum kita masuk bulan Ramadan. Kita start-start buat yang mulai dulu sebelum bertemu Ramadan. Latihan sebelum masuk medan sebenar. Kadang-kadang bila kita bertemu Ramadan ni, kita semangat minggu pertama je. Nak start Ramadan tu, kita pun yang mulai pukul 3 pagi. Walaupun tu tak nak buat pun, kena seminggu tetap. Maksud tak ada stamina. Kan, banyak kali kita begitu, kita excited. Oh, nak tahun ni nak ibadah, nak seminggu je boleh. Sebab tak ada persiapan awal. Kan, start Rejab, Syakban, Nabi sebut kan? Nabi doa masuk bulan Rejab, Nabi doa, ya Allah berkati kami bulan Rejab, bulan Syakban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Rejab tu dah start dah buat puasa-puasa sunat, Syakban buat puasa sunat, lepas tu malam kita dah start dah bangun sikit-sikit buat qiyamulail. Persiapan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Sama-sama kita taat berdoa supaya Allah Ta'ala beri kesempatan untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan, insyaAllah. Jadi cukup setakat itu untuk perkongsian kita bersama. Moga-moga ada manfaatnya dan Allah Ta'ala catatkan sebagai amal kebajikan, insyaAllah. Qul qawli hadza, subhanallahi wa bihamdihi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.